الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baik, kita sedang membincangkan ayat yang keberapa? 20. Satu dah habis ke belum? Baik, jadi hari ini kita akan bincangkan ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم. Baik, okay, saya akan menyambung perbincangan tentang munada yang kita belum lengkapkan minggu lepas. Muka surat 210. Cuma susunan dalam 210 tu tak sama dengan, ada sebahagiannya ada, ada sebahagiannya tak ada yang saya tulis di depan. Baik, saya ambil pembahagian yang banyak di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Yang ada dalam buku ni, susunan dia, pembacaan dia agak sedikit lain. Okey. Baik. Munada, kita dah tahu munada ni maksudnya ialah isim yang terletak selepas haraf nida. Baik, munada isim yang terletak selepas haraf nida. Secara asasnya, baris untuk munada ni ada dua. Sama ada baris depan ataupun baris atas. Minggu lepas saya bagi dua. Bila nak baca baris depan dan bila nak baca baris atas, saya hanya sebut yang pertama sahaja. Baik. Yang pertama, bila kena baca baris depan, mufrad ma'rifah. Mufrad ni maksudnya sepatah perkataan. Ma'rifah tu ma'rifah lah. Saya bagi contoh apa? Saya bagi contoh apa minggu lepas? Ya? Muhammad. Ya Muhammadu. Perkataan Muhammad ni berapa patah perkataan? Muhammad satu patah perkataan, maka dalam bahasa Arab disebut mufrad.
Ma'rifah ke nakirah? Kenapa? Nama khas. Maka ini mufrad ma'rifah, kena baca baris depan. Ni munada. Dan dia dalam bentuk mufrad ma'rifah, maka kena baca baris depan tanpa tanwin. Baris depan tanpa ada tanwin. Jangan baca Muhammadun, ya Muhammadun, tak boleh. Kalau kita nama Allah Latifun, Khabirun, Alimun. Kalau kita berzikir ada ya, ya, ya. Ya di awal. Contohnya kita berzikir dengan ya Latif. Macam mana? Ya? Ya Latifun ke ya Latifu? Ya Latifu, ya Latifu, ya Latif. Tak ada ya Latifun. Ya Azizu, ya Azizu, ya Rahimu, ya Rahimu. Tak ada tanwin. Dan dia sepatah perkataan dan spesifik nama Allah, maka kena baca baris depan. Okey. Kemudian kita juga bincang minggu lepas, bila munada itu dalam bentuk apa? Mudaf. Perkataan Rasul ni. Mana munada? Ya tu haraf nida. Munada ni perkataan yang terletak selepas haraf nida. Rasul. Dia dalam bentuk apa ni? Ada alif lam dan tanwin. Dia mu perkataan Allah, jadi mudhafun ilaih baris bawah. Jadi kalau dalam bentuk mudhaf, kena baca baris atas. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya 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 apa lagi? Ya Abdullah. Tak boleh Abdullah. Ya Abdullah. Ya Habiballah. Kalau orang nama mudhaf, mudhaf ilaih. Abdul, Abdul ni mesti mudhaf dan mudhaf ilaih. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif. Jadi bacaannya ya Abdullah, ya Abdul Rahman, ya Abdul Rahim dan seterusnya. Boleh? Jadi minggu lepas saya centuh dua ini sahaja. Jenis bentuk bila yang bila kena baca baris depan, yang pertama kena baca baris depan bila mufrad ma'rifah. Mufrad ni maksudnya sepatah perkataan, ma'rifah tu ma'rifah lah, spesifik. Baik, dan saya juga bagi keadaan bila nak baca baris atas, bila mudhaf. Munada tu dalam bentuk mudhaf. Sebab itulah Rasulullah kan ada dulu, masa baru saya ajar tajuk Rasulullah mudhaf dan mudhaf ilaih, ada yang tanya, "Ustaz, apa beza Rasulullah, Rasulillah, Rasulullah?" Dari segi makna sama sahaja, cuma dari segi alasan berbeza. Kalau lepas haraf jar, Rasulillah. Kalau jadi mubtada khabar, Rasulullah. Kalau dia adalah munada, Rasulullah. Baik. Okey, sekarang ni saya nak jelaskan bahagian yang kedua untuk bila keadaan yang kedua, bila kena baca baris depan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai nakirah maqsudah. Apa dia tu nakirah maqsudah? Nakirah tahu kan? Kalau ma'rifah tu spesifik. Kalau nakirah ni umum. Maksudah tu apa makna dia cakap Melayu tu? Dimaksudkan. Bukan maktub cakap Melayu, tapi makna maktub, maktub tu lah maktub tertulis. Baik. Maksud tu dimaksudkan. Terjemah begini. Nakirah maksudah ni kalau nak faham senang. Nakirah ini dia tak kenal, kalau nak bahasa mudah faham, nakirah tak kenal maksudah, tapi di ditujukan.
Contoh, saya tengok contoh lagi senang faham. Talibah, apa makna talibah? Laki perempuan. Kenapa? Baik, jadi cikgu ni saya buat satu situasi dekat sekolah ni, biasanya pelajar ramai lah eh. Cikgu ingat ke semua nama pelajar? Ingat ke dia form berapa? Kadang-kadang ada yang dia tak ingat, kecuali lah memang dia selalu mengajar satu, dia adalah guru kelas tersebut, maka dia akan ingat lah. Contohnya dia nak minta tolong salah seorang pelajar, kat depan tu ada ramai pelajar, tapi ada seorang pelajar perempuan, dia nak minta tolong dekat pelajar perempuan tadi. Dikenal tak pelajar perempuan tu? Dia tak tahu, tak kenal eh, tapi ditujukan kepada dia, maka dia pun panggil, ya talibatu, mai sini pelajar, mai sini tolong saya. Contoh yang lain, tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat bengkel nak betulkan kereta. Kat kedai tu ada banyak pomennya, ramai. Lepas tu tiba-tiba ada seorang yang nampak macam free sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun jumpa, kata kat dia apa? Tuan eh? Encik lah, encik eh? Kita tahu ke dia? Kita tahulah dia pomen, tapi tahu nama dia dan sebagainya tak. Jadi dia adalah nakirah sebab kita tak kenal, maksudnya tak spesifik. Bukan tak spesifik, jadi kita tak kenal lah bahasa mudah dia. Kalau nak mudah faham, nakirah ni terjemah tak kenal, maksudah tapi ditentukan kepada dia, ditujukan kepada dia. Boleh? Faham? Dia adalah makrifah, dia nakirah tak kenal. Nakirah ni terjemah tak kenal, maksudah tapi ditentukan ataupun ditujukan. Nanti kat sini ada satu lagi nakidah ghairu maksudah. Bila sampai sini nanti tuan-tuan lebih nampak eh. Sekejap lagi. Okey, jadi kalau kita nak kata wahai pelajar, kita nak tujukan kepada dia tapi kita tak kenal dia, maka itu adalah nakirah maksudah. Maka kena baca macam mana? Ya talibatu. Kalau pekerja dalam bahasa Arab, ya amil. Amil pekerja, maka bacaannya ya amilu. Contoh yang amilu tu ada dalam 211 tu. Jumpa? Cuba tengok contoh 211 yang tengah-tengah tu. Jumpa tak? Nakirah maksudah. Jumpa tak nombor 1 muka surat 211 untuk menjelaskan contoh yang berbarik nakirah maksudah tu? Tengok ya amilu, wahai pekerja. Amil ni pekerja lah, kalau dekat kedai pelayan lah, pelayan kedai. Kalau waiter lah, kalau dekat bengkel pomel lah. Lagi kerja dekat mana lagi? Kalau dekat site, kontraktor lah ataupun pekerja buruh tu. Baik. Ya amilu, wahai pekerja, aslih. Aslih maksudnya baikilah oleh engkau. Daripada perkataan islah. Aslih, baikilah oleh engkau. Hadhihi sayyarah, kereta ini. Bila sam ini situasi macam yang saya sebut tadi, bila pergi kat bengkel, pekerja yang ada di bengkel tu ramai, pomen ni ramai. Dia tengok salah seorang yang agak free, dia pun jumpa. Dia kata, tolong saya betulkan kereta ni. Dia tak kenal pun pekerja tu, kenal ke tak? Tapi ditujukan kepada dia. Maka dalam bahasa Arab kita sebut nakirah maksudah. Boleh? Bacaan dia kena baca baris de. Dalam buku baris apa? Baris depan. Ada tanwin tak? Amil. Ada alif lam tak? Sepatutnya kalau tak ada alif lam, kena letak apa? Tan? Ada alif lam sini? Sepatutnya kena letak tanwin. Sama baris depan tanpa tanwin. Ni kalau nak buat nota, ni baris depan tanpa tanwin. Baris depan sahaja. Baris depan satu lah. Baik. Dapat? Jelas tak nakirah maksudah ni? Sekat ni? Fahim tum?
Okey. Sekarang ni saya nak ulas tentang bahagian yang seterusnya untuk yang baris atas. Yang pertama, bila kena baris atas? Bila mudhaf. Munada yang dipanggil itu dalam bentuk mudhaf. Ya Abdullah, Ya Rasulullah dan sebagainya. Ini dah bincang. Tambah lagi minggu ini, syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf ni apa dia? Syabih ni maksudnya menyerupai. Bi, pemakna bi, syabih ni maksudnya menyerupai. Bi dengan mudhaf tu mudhaf lah. Menyerupai dengan mudhaf. Dia macam mudhaf tapi dia bukan mudhaf. Kalau nak mudah terjemah, syabih bil mudhaf ni menyerupai mudhaf. Semula, syabih bil mudhaf maksudnya apa? Menyerupai mudhaf. Baik. Tengok contoh baru boleh faham. Ya tali'an jabalan. Apa makna ya tali'an jabalan? Wahai orang yang mendaki. Ya tali'an, wahai orang yang mendaki. Mendaki apa? Lengkap tak kalau ya tali'an, wahai orang yang mendaki saja? Tak tahu dia daki apa benda. Maka sebab dia punya makna tak lengkap, melainkan kena tambah perkataan selepasnya. Macam perkataan Rasul ni, dia adalah mudhaf. Bila mudhaf kena cari apa? Boleh tak mudhaf saja? Tak boleh. Sebagaimana perkataan mudhaf ini, dia tak boleh ada mudhaf saja, dia kena ada mudhafun ilaih. Jadi kalau syabih bin mudhaf ni, kalau perkataan talian saja, makna dia tak lengkap. Kalau Rasul tak ada perkataan mudhafun ilaih, perkataan Allah ni tak ada, lengkap ke tak makna dia? Tak lengkap. Jadi begitu juga dengan jabalan ini, dia kalau tak ada perkataan talian ni, kalau tak ada perkataan jabalan, maknanya tergantung. Maka sebab itulah dia kata menyerupai mudhaf. Tapi boleh jadi mudhaf ke tak? Ni bukan mudhaf, dia serupa macam mudhaf, bukan mudhaf. Dia macam mudhaf dari segi makna perlu kepada dua patah perkataan. Mudhaf kena ada dua patah perkataan. Kalau sepatah saja maknanya tergantung. Dia tak cukup syarat untuk jadi mudhaf . Sebab syarat jadi mudhaf kena buang alif lam, kena buang tanwin. Boleh? Jadi ya tali'an jamlan ini nama dia syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Maka menyerupai itu dari segi apa? Memerlukan dua patah perkataan. Menyerupai mudhaf dari sudut apa? Memerlukan kepada dua patah perkataan. Baru lengkap makna ayat. Maka talian ini kena baca baris atas. Contoh yang ada dalam buku syabih bil mudhaf ni, contoh dalam buku apa? Contoh dalam buku ni dibagi contoh yang sesuai diajar untuk orang-orang Arab, tak sesuai ajar orang Melayu. Baik, cuba tengok contoh yang pertama. Muka surat 210 untuk syabih bil mudhaf ni. Contohnya muka surat 210. Sebelah kiri sekali. Jumpa. Apa contoh dia? Ya Hasanan. Ya Hasanan. Talquhu. Talqu ni apa makna dia? Cuba cari. Talaqa. Kalau tak silap saya, yang elok penampilan . Kalau tak silap lah. Sekejap, kita kena cari makna talqu, talaqa. Talak.
Talqun muka surat 209 sebelah kiri, 246, 7 baris daripada atas. 209 sebelah kiri, 246, 7 baris daripada atas. Apa makna talqun? Lepas, tidak terikat, sakit beranak. Ada faham ke tak ada faham? Baik, yang sesuai tengok dua baris selepas tu. Talqun, lisanun talqun. Apa makna lisanun talqun? Lidah yang petah. Baik, jadi kita boleh terjemah begini. Kita ambil makna lisanun talqun petah. Baik, jadi ya hasanan, wahai yang elok. Apa benda yang elok? Apa benda yang cantik? Talquhu, kepetahannya ataupun kefasihannya. Ini ayat Arab, bukan ayat Melayu. Orang Melayu cakap, wahai orang yang petah, taqaddam, kedepanlah oleh engkau. Cuba tengok contoh balik dalam buku. Ya hasanan, wahai yang elok ataupun yang baik. Apa benda yang elok? Lekap tak kalau sebut hasanan saja? Perlu kepada perkataan talquhu. Talquhu, apa maksud dia? Kefasihan ataupun kepetahannya. Maknanya orang yang betul-betul fasih ataupun petah, taqaddam, kedepanlah oleh engkau ataupun majulah oleh engkau ke depan. Taqaddam, kedepanlah oleh engkau ataupun majulah ke depan oleh engkau. Jadi kalau perkataan hasanan saja, lengkap ke tidak makna dia? Tak. Sebab dia memerlukan perkataan yang lain, maka dia dipanggil syabih bil mudhaf. Macam mudhaf tapi bukan mudhaf. Boleh? Dia macam mudhaf, menyerupai mudhaf dari segi apa? Memerlukan bukan satu patah perkataan, lebih daripada sepatah perkataan. Baik. Jadi hasanan dalam buku baca baris apa? Hasanun, hasanan, hasanin. Hasanan. Sebab dia memerlukan perkataan talquhu untuk melengkapkan makna dia. Okey, maka dia adalah syabih bil mudhaf dan kena baca baris atas. Yang terakhir, nakirah ghaira maqsudah. Nakirah maksudnya tak kenal. Ghair, tidak. Maqsudah, ditujukan. Terjemah dulu, nakirah maksudnya tak kenal. Ghair, tidak. Maqsudah, ditujukan. Nakirah tak kenal. Ghair, tidak. Maqsudah, ditujukan. Baik. Dalam buku ada ke tak nakirah ghair maqsudah ni? Tak ada. Yang ada dalam buku nakirah maqsudah je. Yang ada dalam buku yang tak sama eh. Jangan silap. Nakirah maqsudah tadi. Yang ni, nakirah ghair maqsudah lain. Baik. Nakirah maqsudah ni maksudnya tak kenal tapi ditujukan kepada mana-mana. Pekerja eh. Kalau kat kedai, tujukan kepada pekerja. Kita tak kenal pun pekerja tu. Tak tahu nama dia dan sebagainya. Tapi kita tujukan order kita pada dia. Kalau dekat kedai bengkel, kita tak kenal pun pomen tu. Tapi kita minta dia yang tengok, tolong cek kita punya kereta. Baik, itu maksudnya nakirah tak kenal tapi kita tujukan kepada dia. Yang ini tak kenal dan tidak ditujukan. Kena buat nota sikit ya untuk contoh ni. Kata-kata orang buta. Ni percakapan orang buta. Percakapan orang buta nak melintas jalan, dia cakap apa? Dia nak melintas jalan, dia cakap. Orang buta kalau nak melintas jalan, dia cakap apa? Yelah, nak tolong selong-tolong pimpin tu, dia mestilah panggil siapa-siapa kan. Nak panggil siapa? Ya, encik. Dia tahu ke encik kat situ ada encik ke tak ada encik ke? Ada ke tak ada, dia tak tahu kan.
Jadi dia tak tahu, tak kenal dan tak tujukan pun. Mana-mana lelaki pun tak kisah yang ada dekat bus stand tu. Dia nak melintas seberang sana. Wahai mana-mana lelaki, tolong pegang tangan saya untuk melintas jalan. Jadi dia adalah nakirah, tak kenal dan tidak ditujukan kepada mana-mana. Tak ada ditunjuk, bangun tunjuk ni, tak. Kalau yang tu, jenis yang ni. Kalau nakirah tak kenal tapi ditujukan kepada seseorang, dia masuk dalam kategori yang ni, kena baca baris depan. Yang ini baca baris atas. Semula nakirah maksudnya apa? Tak kenal, ghairah maksudah tidak ditujukan kepada mana-mana seseorang lah. Kena baca baris atas. Okay. Walaupun pembahagiannya nampak macam banyak, tapi sebenarnya base yang paling banyak guna kat mana? Yang paling banyak guna dalam Quran yang ni dengan yang ni saja. Yang lain-lain ni jarang diguna. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat dua ni pun dah alhamdulillah. Yang lain tak ingat tak apa. Semula yang sebab itulah masa saya buat contoh awal dulu, saya bagi contoh yang mana? Yang ni dengan yang ni saja. Yang ni dengan yang ni saja yang banyak. Yang ni dan dua yang sana tu tak banyak dan jarang-jarang digunakan dalam Al-Quran. Tak ada pun contohnya dalam buku. Ada soalan? Hal indakum suhal? La, tak ada eh. Okey, tandalah dulu nak salin-salin. Panjang sikit eh. Minggu depan ada, minggu depan ada kelas ke tak? Awal Muharram cuti eh, insya-Allah. Kita jumpa minggu seterusnya. Ya. Dari bawah. Ya. Ya, nombor berapa? 24. Aha. Ya munsyiatin lil abna. Okey, sekejap lagi saya ulas.
Baik, soalan ni dalam Syabih bin Rudah dalam buku Munshi'atin Baris bawah eh. Okey. Munshi'at ni dari segi bilangannya berapa? Munshi'atin. Ada tambah apa kat ujung? Alif. Alif dengan ta panjang eh. Jadi dia sebenarnya pada daripada perkataan, tengok diagram warna hijau B. Tengok hijau B. Munshi'at ni dia berada dalam kedudukan yang mana kalau hijau B? Munshi'atin. Mufrad ke jamak? Jamak mu'annas. Ada berapa cara menyebut untuk jamak mu'annas? Satu, baca baris de ton dengan tan ada. Jadi kita boleh sebut dua sahaja, muslimatun ataupun muslimatin. Ataupun samalah, munshi'atun ataupun munshi'atin. Kalau kita nak jadikan mubtada, mubtada baris apa? Nak guna yang mana? Muslimatun, munshi'atun. Kalau selepas haraf jar, muslimati. Kalau nak jadikan maf'ulun bi, ada berapa pilihan? Ada dua. Jadi kaedah mudah je untuk hijau B, pilihan pertama untuk depan. Pilihan dua, cover atas dan bawah. Pilihan pertama untuk baris depan, nampak pun baris depan dia? Nampak eh? Yang ini tak ada masalah apa-apa. Yang ini nampak baris depan. Ini untuk baris depan. Untuk yang kedua ni dia cover atas dan bawah. Tan tak ada. Maka sebab itulah dalam ni baris atas kan? Di bawah tajuk baris atas kan? Maka sebab itulah dibuat contoh. Ya munshi'atin. Boleh? Bukan tan, tak wujud tan. Baik. Jelas? Okey, saya ulang semula daripada awal. Bila sebut mudhaf, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ingat yang basic dia dua ni sebenarnya. Sama ada dia sepatah perkataan ataupun mudhaf. Kalau sepatah, baca baris depan. Kalau mudhaf, baca baris atas. Yang lain-lain ni sebagai pelengkap saja. Kalau tak ingat pun tak. Cuma dah dia ada dia bawah tajuk munada, saya ajarlah. Baik. Okey. Mufrad ma'rifah maksudnya sepatah perkataan dan dia tu adalah spesifik, kata nama khas. Ya Muhammad, Ya Umar. Jadi kalau tengok dalam hadis, kalau Nabi panggil Ya Umaru, Ya Fatimatu, Ya Zainabu, Ya Aisyatu, Ya Aliyu dan sebagainya lah, kena baca baris depan tanpa tanwin. Baik. Kalaulah nama orang yang mudhaf, contoh dia Abu Bakar, Abu mudhaf Bakrin, Bakar mudhafun ilaih. Jadi nak sebut macam mana? Ya? Kalau mudhaf kena baca baris? Jadi kalau Nabi panggil Abu, yang ada nama yang ada Abu, Abu dipangkan semua jadi Aba. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Hurairah. Ya Aba, apa-apalah, Aba Abal Qasim. Ya Abal Qasim, gelaran kepada Rasulullah Abai. Bila ada Ya, Ya Abal Qasim. Orang Melayu yang ada nama Abu apa? Abu Hurairah lagi, Abu Hanifah lagi, Abu Bakar lagi, Abu je. Kalau Abu je dia, kalau Abu je, nama dia Abu je, dia duduk kat sini. Tak, dia bukan mudhaf eh. Jangan baca Abah pula.
Kalau nama dia Abu je, nama siapa? Abu bin Ahmad, contoh dia. Ha, jadi dia akan masuk yang ni. Tapi kalau ada Abu ni kan ayah. Ayah kepada Bakar, maka Abu Bakar. Sebenarnya anak dia tak ada nama Bakar pun. Ha, itu gelaran untuk Abu Bakar. Baik. Orang Arab dia suka itu nickname lah, ataupun nama timangan, ataupun nama, kalau tak nak sebut nama betul, dia sebut nama pena ataupun nama timangan. Macam kita ni jarang. Nama siapa? Saya ni ayah kepada Abrar. Nama anak saya Abrar. Orang Arab dia suka begitu, Abul Abrar. Dan Nabi pun gelar diri dia Abul Qasim. Ayah kepada Qasim. Kan ada nama anak dia Qasim kan? Salah seorang daripada anak lelaki Nabi namanya Qasim. Dan pernah satu ketika ada satu orang memanggil, wahai Abu Qasim, ya Abul Qasim. Kena baca dari atas lah sebab mudah. Tak boleh baca Abul Qasim, Abul Qasim. Bunyi bal tu sebab sambung dengan Al-Qasim tu ada alif lam. Baik. Ya Abul Qasim, maka Nabi pun menulis. Yalah, sebab itu gelaran kepada dia. Rupa-rupanya orang yang memanggil tu memanggil seorang yang lain yang memang dia, anak dia pun nama Qasim. Maka Nabi tegur, kalaulah kamu nak panggil, kalau aku ada, tolong jangan panggil dengan gelaran ini, panggillah dengan panggilan yang lain. Tapi kalau aku dah wafat nanti tak apa. Jadi dikhususkan pemanggilan Abul Qasim ni untuk Rasulullah semasa hayatnya. Selepas wafatnya tak apa. Baik. Okey, yang kedua, nakirah maksudah. Nakirah ni maksudnya tak kenal, maksudah ditujukan. Kita tak kenal pelajar tu, tapi kita nak maksudkan dia, minta dia yang tolong kita. Mai sini pelajar. Tolong saya. Mai murid, mai sini. Baik. Jadi kita tak kenal dia, tapi kita tentukan ataupun tujukan panggilan itu kepada dia. Maka kena baca baris depan. Okey, syabih bil mudhaf ni, menyerupai mudhaf ni pula maksud dia apa? Menyerupai mudhaf dari sudut apa? Tidak lengkap kalau satu patah perkataan. Dia memerlukan lebih daripada sepatah perkataan. Bila sebut wahai orang yang mendaki. Faham ke tak? Tak faham, daki apa? Daki bukit ke, gunung ke, daki bangunan ke? Ada ke orang mendaki bangunan? Ya? Tak ada. Tak ada. Habis panjat. Panjat bangunan. Tapi kan sekarang ni orang pelik-pelik buat kan. Ada yang memang dia buat jadikan tu spot dia, dia panjat bangunan. Lepas tu dekat atas sekali selfie. Panjat Burj Khalifah tu yang masa belum siap lagi. Selfie kat atas sekali, kat puncak dia tu. Kalau mati, sia-sia je mati. Baik. Okey, jadi kalau tak ada jabalan, makna ini tergantung. Itu maksud dia menyerupai mudhaf. Sebab mudhaf kena ada dua batah perkataan. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ni nakirah. Dia tak kenal tapi dan tak ditujukan. Macam orang buta lah. Dia nak melintas jalan, dia tak kenal pun siapa-siapa ada kat situ. Cuma dia tahulah ada orang dekat situ dan dia nak minta tolong. Dia tak tentukan pun kepada mana-mana lelaki yang duduk sebelah dia ke, depan dia ke, sebelah kiri, kanan ataupun belakang, tak kisah. Maka ini nama dia apa? Nakirah ghair maksudah, kena baca baris atas. Terjemahan dia apa? Wahai mana-mana lelaki. Wahai mana-mana lelaki, ada sambungan ayat ya. Tapi saya tak tulislah untuk ringkaskan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya abidi. Sekejap ya. Surah Al-Fatir, Surah Yasin.
Baik, nombor tiga contoh dia apa? Ya abidillah isna'u al-khair. Antara alasan dia, saya kenapa saya tak buat contoh yang ada dalam buku, sebab saya macam saya sebut, bagi tahu, saya dah bagi tahu tadi, contoh dalam buku ni sesuai diajar untuk orang Arab, bukan orang Melayu. Sebab sedikit tinggi dia punya contoh-contoh dia. Tak apa, dah ditanya, saya jawablah. Mudhaf, tengok contoh mudhaf eh, muka surat 201. 210. Tengok munada mudhaf. Yang pertama, ya sahibal qalam. 210. Jumpa. Mudhaf. Ya sahibal qalam. Sahib ada alif lam dan tanwin. Mudhaf. Al-qalam. Mudhafun ilai. Wahai pemilik pen. Kalau orang kita nisbahkan pen kepada dia, maknanya dia adalah seorang yang tulisan dia baguslah eh, tulisan dia bagus eh. Baik. Jadi sahiba mudhaf, al-qalam mudhafun ilaih, maka kena baca sahiba. Sebab dia mudhaf eh. Qul, katakanlah oleh engkau al-haq yang benar. Katakanlah oleh engkau al-haq yang benar. Kalaulah bercakap, katakanlah. Tapi kalau bercakap ni maknanya sama ada bercakap melalui mulut ataupun menyampaikan melalui tulisan. Baik, bercakaplah oleh engkau akan kebenaran. Yang benar eh, al-haq yang benar. Okey. Yang kedua, ya farisal maidan. Wahai Faris. Wahai pahlawan, maidan ni apa? Ha, di medan perang. Idfa'. Idfa' ke idfa'? Ha? Dekat buku saya ni ralat banyak sangat. Okey, idfa' anna ya, yang ada pada tuan-tuan betul, pada saya ni salah. Idfa' ni pertahankanlah oleh engkau. Idfa' ni pertahankanlah oleh engkau. Anna, akan kami. Wahai pahlawan di medan peperangan, idfa' pertahankanlah oleh engkau. Anna, akan kami. Faris, bagus makna Faris eh. Faris ni pahlawan. Dia daripada perkataan faras sebenarnya. Faras ni kuda. Faras tu maksudnya kuda. Jadi faris ni orang yang menunggang kuda. Selalu yang menunggang kuda, kuda biasanya digunakan di mana? Dalam medan perang, dan dia berada di barisan hadapan sekali lah. Kalau unta ni lambat sikit dia jalan. Jadi kuda yang berada di depan, biasanya yang berada di depan ni memang pahlawan, betul-betul pahlawan lah. Baik. Okey, kedua-dua contoh itu tidak ada masalah. Farisa baris ah tas tadalif lam tanwin di mudhaf. Contoh yang ketiga, ya abidillah. Abidi Allah. Baik. Kalau seorang hamba, seorang ahli ibadat, sebut apa dalam bahasa Melayu? Ah? Abid. Orang Arab sebut abid. Orang Melayu sebut abid. Ah ya. Baik, kalau seorang abid, tengok balik hijau. Ini semua ada kaitan dengan hijau. Baik, kalau seorang abid, kalau dua orang abidani ataupun kalau ramai abiduna wala antum abiduna ataupun abidina. Ada berapa pilihan? Yang pertama abiduna, yang kedua abidina, yang pertama untuk baris depan.
Yang kedua, cover. Waw ini mewakili baris depan. Dia mewakili atas atau bawah. Kalau nak jadikan mubtada, nak guna mana? Abiduna. Kalau mafulun bih, abidina. Kalau mudhafun ilaih, ya, yang kita, nama orang Zainal Abidin, Zain mudhaf abidin mudhafun ilaih. Perhiasan bagi orang-orang yang beribadah. Ada nama Zainal Abidin namanya kan? Baik, Sultan Mizan Zainal Abidin. Baik. Kalau kita nak jadikan dia mudhaf, nak guna yang mana? Kalau munada mudhaf kena baris? Ah, ha? Nak guna yang mana? Abiduna ke abidina? Abidina. Okey, selesai satu masalah. Kemudian bila nak jadikan mudhaf, apa syarat mudhaf? Apa syarat mudhaf? Tak boleh nak jadikan mudhaf ni ada tiga syarat. Tak boleh alif lam, tak boleh tanwin dan tak boleh nun musanna ataupun satu lagi nun jamak. Ingat yang nun musanna nun jamak ni? Pernah dengar tak? Nun musanna nun jamak ni, ni seorang keramai ni, abiduna ni. Ini jamak. Ada apa dekat hujung? Ada waw nun. Dan nun ni nama dia nun apa? Nun jamak. Ini pun nama dia nun apa? Nun jamak. Bila nak jadi mudhaf, jadilah ya abidillah. Dalam buku tuan-tuan dan puan-puan tu ada nun tak? Asalnya ya abidinallah. Mana hilang nunnya? Mudhaf. Sebab itulah saya tak nak bincang sangat contoh dalam buku. Sebab bila dibincang, dia akan melibatkan mengulang kaji banyak benda yang... Jadi panjanglah, ceritanya jadi panjang. Semula, bila ramai kita sebut abiduna atau abidina. Pilihan yang pertama ini menggantikan baris depan. Kalau satu bilangan singular abid, boleh baca berapa baris ni? Abidun, abidin, abidan. Nak jadikan mutadak, baca macam mana? Mutadak baris depan. Abidun, nampak baris depan tak ada apa-apa isu. Lepas haraf jar, nampak baris bawahnya. Kalau mafulun bih, nampak baris atasnya. Tapi bila bilangan ramai ni, mana ada ni tanwin baris depan ada, baris depan? Baris bawah ada? Tak ada. Jadi kita tak boleh tengok pada baris nun. Kita kena tengok waw ataupun ya. Orang Arab tentukan waw ini cover depan, ya cover atas dan bawah. Sekarang ni kalau munada mudhaf kena baris apa? Jadi kita nak guna yang pertama ke yang kedua? Semula munada kalau mudhaf baris apa? Atas. Jadi nak guna yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Okey, selesai. Kemudian bila nak jadi mudhaf, kena buat apa? Buang alif lam, kena buang tanwin, dan kalau perkataan itu jamak, mesti ada apa di hujung? Nunnya kena buang. Bila buang nun, jadilah macam dalam buku tuan-tuan dan puan-puan. Nampak ustaz ni tak baris atas pun. Ah ya, sebenarnya baris atas dia dekat mana? Ya ni. Ada ya tak dalam tu? Ya itu menggantikan baris atasnya ni. Boleh? Okey. Satu lagi yang last tu nak cerita juga. Yang terakhir tu apa contoh dia? Ummahatu ke ummahati? Siapa yang dapat tu tolong betulkan T. Buku yang siapa yang dapat tu maknanya dia sekali dengan saya lah. Itu geng-geng yang apa orang panggil batch-batch yang awal-awal dulu dapat buku yang tak berapa nak betul. Tolong betulkan bukan tu, tukar kepada T. Kalau yang dah betul tak apalah. Nombor 4 tu. Ya ummahati. Contoh nombor 4 tadi, sambung. Kalau yang dah betul, kalau huruf ta-nya memang baris bawah, tak apalah tu memang betul.
Siapa yang dalam buku dia tulis ummahatu, tolong betulkan. Tukar kepada T. Yang ini batch-batch yang awal lah ni. Baik. Sebelum diperbetulkan buku. Tapi bila dah betulkan pun ada salah lagi. Okey. Yang itu konsep dia sama macam ni tadi. Muslimatun, muslimatin. Tun untuk cover depan. Tin bawah dan atas. Bila jadi mudhaf nak guna depan ke bawah ke atas? Kalau mudhaf atas. Jadi nak guna yang pertama, yang kedua? Maka sebab itulah bacaannya ya ummahati al ajyal. Terjemahan yang atas tu ya abidillah, wahai penyembah-penyembah Allah. Ya abidillah. Contoh yang ketiga, saya belum terjemah lagi. Ya abidillah, wahai penyembah-penyembah. Penyembah-penyembah apa? Penyembah-penyembah Allah. Ataupun yang beribadat kepada Allah. Tapi kalau terjemah yang beribadat panjang, senang terjemah penyembah-penyembah Allah. Isna'u, buatlah oleh kamu semua. Isna'u, buatlah oleh kamu semua. Al-khair, kebaikan. Isna'u, buatlah oleh kamu semua. Al-khair, kebaikan. Dapat? Wahai penyembah-penyembah Allah, buatlah oleh kamu semua al-khair, kebaikan. Okey, yang terakhir, ya ummahati. Isim fi'il haraf. Sepatutnya ada alif lam dan tanwin. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Mudah. Sama lah macam tadi. Abidi tu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Cuma dia plus satu lagi apa? Tambah satu lagi, tak ada nun jama. Abidi mudaf, perkataan Allah, mudafun ilai. Kemudian yang terakhir, ummahat mudaf, ajyal mudafun ilai. Wahai ibu-ibu kepada generasi. Ajyal ni generasi. Tak apa ni, taqaddasna. Wahai ibu-ibu kepada satu generasi. Ini ayat Arab semualah. Dan ayat dia bahasa dia agak sastra sikit. Sebab tu saya asalnya memang saya tak nak bincang. Wahai ibu-ibu kepada generasi ini. Terjemah begitulah. Ummahat ibu-ibu. Pernah dengar ummahatul mukmin? Tak pernah dengar ummahatul mukminin? Tak pernah eh? Tak pernah? Kalau ummul mukminin? Ummul mukminin biasa dengar. Ummahatul mukminin. Kalau seorang ummul mukminin lah. Kalau ramai ummahat. Ummahat tu jamak kepada ummu. Oh. Baik. Jadi kan isteri Rasulullah kan ramai, ada 10. Jadi semua itu digelar sebagai, kalau seorang je ummul mukminin Aisyah, ummul mukminin lagi apa? Zainab, ummul mukminin Aisyah. Kita tak ingat sangat nama-nama isteri Rasulullah. Ummul mukminin siapa? Anak kepada Umar. Hafsah. Ya, jadi itu semua ummul mukminin. Kalau seorang, kalau ramai semua sekali dipanggil ummahatul mukminin. Ibu-ibu kepada umat Islam. Jadi ummahatul ajyal, ibu-ibu kepada generasi ini. Taqaddasna, bersucilah oleh kamu semua. Suci, bersucilah oleh kamu semua. Ini suci bukan suci mengambil wuduk tu, bukan eh. Kalau suci ambil wuduk tu tataharna, taqaddasna ni perempuan kena buat apa? Ya? Ajyal generasi ini. Ummahat ibu-ibu al-ajyal kepada generasi ini. Taqaddasna, bersucilah oleh kamu semua. Perempuan dia kena jaga apa? Ke? Yang paling special yang ada kat perempuan ni, yang dia kena jaga apa? Yang dia kena pertahankan apa? Kehormatannya. Jadi mensucikan sini maknanya menjaga kehormatan diri. Jadi kalau dah perempuan-perempuan, ibu-ibu pun tak menjaga kehormatan diri, kesucian diri,
generasi yang akan datang jadi macam mana? Habis. Boleh? Okey, wallahu a'lam. Kalau ada soalan yang lain, untuk contoh-contoh yang lain, saya hold dululah sebab nanti takut jadi melirik nanti jadi macam ni. Walaupun sebenarnya kita dah belajar, tapi untuk meringkaskan, menjimatkan masa. Ni tadi saya dah jawab dah, kenapa ummahati? Sebab bila dia adalah mudaf, ummahati mudaf, al-ajyali mudafun ilai. Bila mudaf kena baris apa? Tas. Ummahat ni mufrad ke jamak? Dia ikut line yang ini, muslimatun, muslimatin, ummahatun, ummahatin. Ummahatun cover baris depan. Kalau atas, ummahatin. Nak jadikan mudhaf baris depan ke atas? Atas. Jadi nak guna yang pertama, yang kedua. Ummahati. Baris atas dia dengan baris bawah. Kan? Yang ni kan? Dekat sini kan? Boleh? Kan ummahat tu kan mudhaf. Baik. Jadi syarat untuk mudhaf kena baris atas. Untuk perkataan jamak perempuan ni ada tak ummahatan? Ada tak ummahatan? Tak ada kan? Jadi kena ganti dengan tin. Cuma dalam tu tak ada tin lah. Kenapa tak ada tanwin? Syarat mudhaf apa? Tak boleh alif lam, tak boleh ada tanwin. Hilanglah tinnya tu, kena jadi ti je lah. Ya, oh nak tanya pada tin tu kenapa? Kenapa tak ada tanwin? Tak ada tanwin sebab syarat mudhaf apa? Tak boleh ada apa? Alif lam, tak boleh ada tanwin. Janganlah baca tin, baca ti. Boleh? Sebab tu lah. Ya, sebab ya, sebelum-sebelum ni pun saya ajar kelas yang lain, saya tak cerita sangat pun contoh-contoh yang ada dalam buku sebab saya dah beritahu contoh dia memang sesuai ajar dekat orang Arab. Orang Arab dengar sekali dia terus cepatlah dia dapat. Maklumat ni semua dah ada dah. Kena buang alif lam tanwin. Tuan-tuan dan puan-puan bukan tak belajar, bukan. Bukan saya merendahkan tuan-tuan dan puan, bukan. Tapi kalau saya nak cerita satu-satu nanti masa tu akan jadi panjang. Kita tak masuk surah nanti. Boleh? Pun memang dah setengah satu jam habis. Okey, kita berhenti rehat, nastareh hamsadaqain, kemudian nanti kita terus. Saya nak padam eh. Ada nak tulis apa-apa? Tak ada eh. Saya nak padam terus dan kita akan terus sambung ayat yang berikutnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung semula. Wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. Yang pertama yang popular dalam ayat ini ialah waw, araf, ataf. Ma, buka pink eh, pink. Ma, buka pink. Ma dekat mana? Isim. Ma, skala dalam diagram kita dia ada tiga eh. Satu terjemahannya apakah, satu terjemahannya apa yang, satu lagi tidak. Kalau terjemah apa yang, isim mausul. Apakah, apakah pertanyaan? Is tifham. Kalau tidak, nah, nafi. Nafi eh, tidak, menafikan di bawah eh. Yang sesuai di sini ialah apakah. Maka ini adalah is, isim is tifham. Apakah? Tapi jangan sesuai terjemah apakah kat sini. Kenapakah? Okey. Lia. Ada berapa perkataan ni? Li haraf jar. Ya, domir apa? Mutasil. Tak tulis lah eh. Tapi li ke liya? Rabbighfir li ke liya?
Kenapa baca liyah? Menyedapkan. Ya, untuk menyedapkan, sambung dengan perkataan la a'budu. Kalau wa ma li a'bud wa ma li la wa ma li la, dia macam tak, macam wakaf sesuai lah, tapi kalau sambung lebih laju diletak, dibariskannya itu dengan baris atas, digunakan untuk melancarkan pembacaan. Kenapa di baris atas? Untuk melancarkan pembacaan. Kalau baca wa ma li la a'budu, tak berapa sedap. Yang sedap je wa ma li ala. Macam wajah tu wajihi lilladhi ke? Wajah tu wajihiya lilladhi. Ya, ya itu pun dihidupkan untuk melancarkan pembacaan. Baiklah. Haraf nafi. Ke nahi? La makna tidak ke jangan? Tidak. Apa beza tidak dengan jangan? Dari segi tanda. Kalau la tu memberi makna jangan, perkataan selepasnya kena mati. Mati. Kalau ya, la tahzan. Apa makna la tahzan? Tidak sedih ke jangan sedih? Jangan sedih. Hujungnya mati, nun. Ni mati ke tak? Jangan terjemah jangan pula. Tidak. Haraf nah. A'budu ni banyak kali jumpa. A'budu. Apa makna a'budu? Kami ke aku? Kalau nak budu? Dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kami sembah. Kalau dalam surah Al-Kafirun, la a'budu. Aku sembah kalau adalah? Aku tidak sembah. Alladhi. Isim? Mausul. Ma makna alladhi? Yang kemudian fatara. Fatara dah pernah jumpa ke belum? Pernah jumpa dalam kelas asas dulu. Wajah tu wajihiyya lilladhi fatara. Fatara sama makna dengan khalaqa. Ma makna khalaqa? Cipta. Jadi fatara pun maknanya cipta. Ni ba dhamir wa haraf ataf. Ilaihi ila haraf ila ila haraf apa? Jarhi da dhamir. Turja'un daripada perkataan rujuk. Ke mana rujuk? Kembali. Ayat berapa ni? Saya lupa nak tulis tadi. Ayat berapa? Turja'un ni rujuk kembali. Tapi nanti kita terjemah lebih tepat lah. Okay. Wa maliyah wadan ma ya dan wadan mengapa ma kenapa ataupun mengapa li. Jangan terjemah satu-satu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau terjemah semua tak faham. Ma li, kenapa, mengapa aku? Mengapa aku? Ma li dan dan mengapa aku? Ataupun kenapa aku? Baik. Pernah dengar perkataan malak? Malak. Saya tak pernah ajar dalam kelas ni. Malak. Malakun itu kerajaan ni pendek, panjang. Ma tu panjang. Kalau kerajaan malak, kerajaan. Baik. Malak. Tak pernah saya ajar malak. Ala kaifak. Ala kaifak. Ma makna ala kaifak? Ala, ma makna ala? Atas. Kaifa? Bagaimana? Ka? Engkau. Atas bagaimanakah engkau? Ala kaifak, it's up to you. Kan ada kan? Saya pernah ajar tak sebelum ni? Ala kaifak.
Ma'ala kaifa ikut suka lah. Kan saya tanya, nak padam ke? Mungkin namsa saburah ni lama dah sebut ni. Mungkin namsa saburah kalau boleh na'am. Kalau tak boleh la. Ataupun kalau belum lagi laisaba'. Laisaba'. Kalau ikut suka ustaz lah. Ala kaifa. Ada satu lagi perkataan yang agak tak berapa bagus lah pakai. Malak peduli apa? Kenapa engkau ni? Kenapa engkau ni? Ataupun bahasa lain ni, malak peduli apa? Ya. Kan kalau siapa yang biasa dengar lagu apa tu? Lagu Kun Anta. Pernah dengar? Apa makna Kun Anta? Kun. Apa makna kun? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Saya rasa semua orang tahulah, orang Melayu tahulah kalau sebut kun fayakun tu tahu. Kun, jadilah engkau. Anta, engkau, be yourself. Jadilah diri engkau sendiri. Alah lagu yang la 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 nahtajul mala kai nazdad jamala tu yang dulu sebelum ni viral eh. Baik. Jadi dalam lagu dia ada mali wa mali ridahu. Kenapakah aku nak peduli dengan keredaan mereka? Kenapa kita nak perlu? Kita nak beriaksi ataupun kita nak berperwatakan seperti mana apa yang orang nak. Jadilah diri sendiri. Kalau kita dah macam tu je lah. Jangan hipokrit. Tapi janganlah sampai kalau Allah dah perintah supaya beriman, tak nak beriman pula. Kenapa tak nak beriman? Saya nak jadi diri sendiri. Itu tak boleh juga. Itu terlampau bebas. Baik. Okey, jadi mali kenapakah aku? Kalau malak tadi, kenapa engkau? Ataupun bahasa lainnya? Malak li dengan lak ni sama ke? Li dengan lak, kita buat exercise lah, domir muntasil. Buka ping A, gabung semua sekali. Ma, kenapa dia? Malahu. Tengok macam ada orang datang kan, dia macam tak tentu hala je ke sana ke sini, tak duduk macam tak. Kenapa dia tu? Malahu. Kenapa dia? Ha, itu bahasa Arab dia. Kalau mereka semua, malahum. Okey, sekarang ni saya nak minta Tuan Rampan sebut semua sekali. Malahu eh. Kenapa dia? Sebut malahu eh. Okey, semula. Kenapa dia? Kenapa mereka berdua? Mereka semua? Dia perempuan? Mereka berdua? Mereka semua? Kenapa engkau? Malaka. Engkau berdua? Kamu semua? Engkau perempuan? Engkau berdua? Kamu semua? Ma, kenapa aku? Mali ni. Asalnya mali, mati. Tapi bila nak sambung, lia. Kenapa kami? Malana. Boleh? Okey. Malahu ni maksudnya kenapa? Kenapa dia tu? Ha. Bahasa pasar terjemahan. Kalau malaka, kenapa engkau ni? Kenapa engkau? Ataupun bahasa lainnya, peduli apa? Peduli apa engkau? Peduli apa engkau? Ya. Bolehlah kalau macam tak perhati dengan Arab kan? Eh, tak bolehlah. Tak bolehlah buat macam ni. Patutnya kita contohnya nak buat situ mesti macam ni eh. Saya nak buat contoh pun susah. Contohnya macam ni eh. Contohnya okay, kita sampai kat kedai makan. Lepas tu tiba-tiba ada Arab yang dia memang macam, sebagian Arab ni tak suka dengan orang Melayu kadang. Dia tengok dia, yelah, sebenarnya di dalam bangsa Arab ni dia ada satu rasa dia tu adalah satu bangsa yang mulia. Bukan semua, tapi ada sebahagiannya yang rasa macam tu. Sebab tu Nabi ada buat istilah, satu Arab selain daripada Arab orang panggil Ajam.
istilah dia Arab dengan Ajam. Jadi Ajam tu semualah, selain dari maknanya seolah-olah satu Arab ni adalah bangsa yang istimewa lah, eh. Itu sebahagian dia merasakan begitu. Tapi Nabi sebut dalam hadis, tidak ada beza antara Arab dengan Ajam. Yang beza apa? Takwa. Baik. Okey, contohnya kita nak makan kat kedai tu. Tiba-tiba ni ada geng-geng Arab ramai-ramai ni, dia macam dia berkata, kamu tak boleh, tak boleh makan kamu. Malizi, kamu tak boleh makan kat sini. Bagi makan kat tempat lain. Jadi kalau kita rasa tak puas hati dengan dia, cakap malak. Malak peduli apa kau? Itu bahasa kasar dia lah. Boleh? Tapi tak payah gunalah. Bahasa ni kasar sikit . Sama ada kenapa engkau ataupun peduli apa engkau. Kadang-kadang orang Arab kalau tak puas hati ditambah lagi malak anta. Tapi dia tak cakap malak anta lah, dia cakap slang. Malakinta. Malakinta. Laki kaf tu barikan bawah sambung dengan anta tu nun. Ah tu tak bunyi. Malakinta wa malak anta. Itu sebenarnya. Hang ni peduli apa? Peduli apa kat kau, ya? Itu masalah, itu marah betul lah. Kalau orang Arab duk sibuk-sibuk busy body, sibuk dengan hal kita. Hang ni dah kenapa ataupun peduli apa engkau? Macam tu. Tapi tak payah gunalah ayat ni. Okey. Mali, ma isim fi'il haraf. Isim mula ayat akan jadi apa? Mutada baris apa? Tak baris depan pun. Mam. Mam ni sekejap. Baik, jadi ma ini mutada, mana khabar? Khabar baris apa? Cuma kena ingat khabar ada macam-macam bentuk. Ada khabar dalam bentuk isim baris depan. Ada khabar dalam bentuk syibih jumlah, iaitu ada haraf jar. Ada dalam bentuk fi'il. Yang ni yang mana satu? Khabar dia mana? Ada haraf jar. Maka gabungan lam dengan ya ini, lam ni haraf jar campur dengan ya ini akan jadi apa? Khabar. Syibih jumlah ni akan jadi khabar. Khabar dalam bentuk haraf jar, ya. Baik. Mali, kenapa, mengapa aku la a'budu. A'budu fi'il apa? Macam mana tahu? Ada anita, ya. Fi'il mudhari', bila sebut fi'il mudhari', ada fi'il mudhari' apa? Marfu', mansub, majrur. Oh, majrur, okey. Saja je. Tengok diagram warna purple B. Tengok purple B, purple B, purple B. Tengok purple B. Okey, saya baru dapat maklumat tadi, pihak pengurusan kata kelas sepatutnya kita cuti kan awal Muharram, tapi hud-hud kata tak cuti. Jadi saya pun tak tahulah nak cakap macam mana. Ya? Hari Selasa. Selasa depan. Dekat kelas pagi tadi pun semua dah maklum, ustaz minggu depan awal Muharram. Cuti kan? Yalah, kalau ikutkan memang cuti am, kita kena cutilah. Tapi baru dapat mesej daripada hud-hud. Mereka kata cuti hari Isnin saja, hari Selasa tak cuti. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak cuti, senang tuan-tuan dan puan blast lah dalam mesej tu. Dalam grup WhatsApp tu cakap, ustaz, saya pun dah bagi tahu pada pihak pengurusan, sebab memang dah maklum kan sepatutnya cuti. Isnin memang cuti, ganti cuti agung. Sebab bila dah cuti daripada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ataupun kalau tuan-tuan apa-apa memang nak cuti juga, bagi tahu je dalam mesej secara ikhlas, ustaz, kami sebenarnya memang nak cuti, kami tak ada. Tak, kami tak memang nak cuti ya. Tuan-tuan apa-apa bagi tahu sendirilah, sebab saya tak boleh cakap. Sebab kalau saya cakap ni, saya sebagai pekerja saya kena ikut jelah arahan. Sami'na wa ata'na. Yang ada powernya di tangan tuan-tuan dan puan. Saya bukan mengajar tuan-tuan dan puan untuk minta cuti, bukan. Tapi kalau memang saya faham lah, time cuti kan, ada yang ada hal dan sebagainya.
4 hari pula cuti. Jadi kalau betul-betul nak cuti, tuan-tuan dan puan-puan, nanti mesejlah kata, saya dah minta Ustaz Azrin supaya bagi tahu dalam grup supaya sampaikan maklumat yang tak cuti tu, supaya nanti kalau dihantar mesej, tuan-tuan dan puan-puan responlah. Saya tak, saya diam diri sahaja. Baik. Bisa diatur. Baik. Okey. Ya? Sepatutnya cuti, tapi baru tadi saya dapat maklumat Hud kata tarik balik cuti hari Selasa. Isnin cuti ganti Agung. Ya, Selasa tu memang cuti awal Muharram dan memang tiap-tiap tahun cuti. Kalau tak cuti tak boleh ke? Tak boleh. Boleh. Saya tanyalah ikhlas, siapa yang tak boleh datang minggu depan? Angkat tangan. Siapa yang tak boleh datang minggu depan? Lebih daripada setengah. 2, 4. Berapa sekali ni angkat tangan? Siapa tak boleh datang minggu depan? 2, 4, 2. Ini ada baru nak naik. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kelas pagi tadi memang diorang dah maklum dah cuti. Diorang yang sendiri yang cakap, kata Ustaz, minggu depan kan hari awal Muharram. Tak apalah, nanti saya dah minta Ustaz Azrin supaya respon, bagi tahu sendiri, suruh dia yang bagi tahu sendirilah untuk kelas tidak bercuti minggu depan. Kalau ada mesej tu sampai, nanti tuan-tuan puan-puan responlah. Minta tuan-tuan puan-puan responlah. Siapa yang nak cuti lah, siapa yang tak nak cuti tak apalah. Okey, tak apalah. Saya sampaikanlah pada Hud-Hud. Okey. A'budu fi'il mudhari'. Apa tengok balik dalam diagram warna purple B. Bila sebut fi'il mudhari' ni, dia ada tiga. Purple B. Baik, fi'il mudhari' yang nombor satu, kanan sekali, kotak kanan sekali, fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' marfu' ni maksudnya apa? Yang tidak didahului oleh haraf nasab atau haraf jazam. Ada haraf nasab, ada haraf jazam, maka ini adalah fi'il mudhari' marfu'. Kemudian tengok di bawah tu, tanda-tanda fi'il mudhari' itu marfu', ada tiga. Nombor dua, cuba tengok nombor dua. Yang pertama, dhammah zahirah. Apa makna dhammah zahirah? Dhammah tu apa maksud dia? Bari depan. Zahirah, nyata. Nyata tak bari depan dia? Ini tanda dia dhammah zahirah. Okey, bila jumpa fa'il, cari apa? Fa'il, mana fa'il dia? Cara nak cari fa'il, yang pertama cari isim baris depan, yang kedua cari dhamir yang tersembunyi. Cari dulu isim baris depan. Ada isim baris depan? Ada isim baris depan? Tak ada. Carilah dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Fi'il mudhari' ni kalau pangkal dia A, memang ana. Tengok kuning A. Kuning A. Asfar A. Oh, lama dah tak sebut ni. Asfar A. Okey, sambil-sambil tu ulang kaji balik lah. Macam mana nak sebut ia? Ya. Bukan dia. Ya. Tidak, ya atau tidak. Itu maksud saya. Ya dalam bahasa Arab sebab apa? Na'am. Tidak? Belum lagi? Laisa ba'. Amma tu, amma ba' tu tukar kepada laisa je. Laisa ba', ikut saya. Laisa ba'. Laisa ba'. Laisa ba'. Na'am. La. Laisa ba'. Okey, semula. Ya. Tidak.
Belum lagi. Laisa ba. Kenapa engkau? Malak. Ikut saya. Malak. Tak kisah laki perempuan sebab kita matikan kan hujung. Laki pun malak, perempuan pun malak. Kalau nak bariskan nanti susah. Malaka, malaki. Baik, semula. Malak. Malak. Kenapa dia? Malahu. Malaha. Kalau laki lahu, kalau perempuan laha. Maliha tak ada. Laha je lah, liha tak ada. Okey. Cuba tengok dekat diagram warna kuning A, tengok fi'il mudhari' yang pangkal dia ada a a a second last. Ada satu je kan? Satu. Fi'il mudhari' kalau pangkal dia alif mesti ada satu saja. Dhamir dia apa? A. Ana. Kalau pangkal dia nun? Kalau fi'il mudhari' pangkal dia a, hujung dia ada tanda baris depan, dhamir dia sebelah kanan apa? Ana. Kalau nun, hujung dia baris depan, dhamir dia apa? Nahnu. Kalau a mesti satu je, ana. Kalau nun pun mesti satu saja. Nahnu. Adapun dua huruf yang lain, sebab fi'il mudhari' ni mula dengan huruf tiga, empat huruf kan? Alif, nun, ya, ta. Ya, anita. Kalau a mesti ana. Kalau nun mesti nahnu. Kalau ya dengan ta tu banyak. Ana ni siapa? Ya, saya ni siapa? Siapa yang cakap ni? Habib rajulun waja'a min aqsal madinati rajulun. Ha ni. Ana ni siapa? Rajulun. Rajulun tu siapa? Habib An-Najjar. Tapi tak disebut Habib An-Najjar kan dalam ayat sebelum ni. Kita tak bolehlah kata huwa ana ni Habib Habibun Najjar, tak boleh sebab tak disebut nama dia. Kita nak kembalikan dhamir ni kepada perkataan yang ada dalam ayat sebelum ni. Perkataan apa yang ada dalam ayat sebelum ni yang merujuk kepada dia? Rajulun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liyala a'budu. Aku tu siapa? Rajulun. Rajulun ni siapa? Habibun Najjar. Okey. Bila jumpa fi'il dan fa'il nak cari apa? Mana maf'ulun bih? Allazi jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih bari apa? Tak bari atas? Mabni. Wa ma li, dan mengapa ataupun kenapa aku la a'budu, aku tidak menyembah. La a'budu, aku tidak menyembah. Allazi, Tuhan yang. Allazi asal maknanya yang sahaja, tapi kalau sembah ni sesuai dengan Tuhan. Jadi kita terjemah allazi, Tuhan yang. Fatara. Fa'il apa fatara? Fa'il mudhari. Fa'il mudhari. Fa'il madhi apa? Marfu' ke mansub ke majrur? Majzum. Fa'il madhi hukum dia apa? Tengok balik purple B. Tengok purple B balik. Purple B, purple B. Ungu B. Ungu. Fi'il madhi tengok dekat dalam kotak mabni sebelah kanan atas. Fi'il madhi hukum dia apa? Mabni. Kalau ada harf nasab pun dia mabni, dia tak berubahlah barisnya. Ada harf nasab ke, ada harf jazam ke, dia tidak berubah. Baik, bila jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il dia mana? Macam mana nak cari fa'il? Cari isim baris depan atau cari dhamir yang tersembunyi. Ada isim baris depan? Ada isim baris depan? Tak ada. Maka fa'ilnya dhamir yang tersembunyi. Ni fi'il madhi. Fi'il madhi kalau tidak ada tambah apa-apa di hujung, apa dhamir dia? Huwa. Huwa tu siapa?
Kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang Dia telah mencipta? Dia tu bukan rajulun. Rajulun tu yang kena cipta. Dia ni Allah. Ada sebut perkataan Allah dalam ayat ni. Jadi perkataan yang mana yang merujuk kepada Allah? Kita nak kembalikan dhamir ni kena laf perkataan yang ada dalam ayat ni. Ya. Huwa ni siapa? Kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang Dia telah mencipta aku? Dia tu siapa? Tuhan yang. Tuhan yang tu siapa? Allazi tu merujuk pada siapa? Allah. Kita tak boleh direct kata Dia telah mencipta aku, Dia ni Allah, sebab tak ada lafaz Allah dalam ayat ni. Macam saya dah sebut tadi, kita nak kembalikan dhamir ni, maksudnya ganti nama diri. Bila jumpa dhamir, kena pulangkan kepada Tuhan punya diri supaya kita dapat faham cerita. Kita nak kembalikan dhamir ini kepada perkataan yang mana? Perkataan yang ada dalam ayat sebelum. Walaupun kita tahu yang mencipta siapa yang mencipta kita? Kita tahu Allah yang mencipta, tapi kita tak boleh kata huwa ni Allah sebab ada lafaz Allah dalam ayat ni. Tak. Jadi huwa ni kembali kepada allazi. Kemudian ni. Apa formulanya ni? Dhamir. Muttasil ke munfasil? Mut? Melekat ke? Tu tak melekat. Ra tak boleh sambung dengan nun. Dhamir melekat dengan apa? Fa'il. Fa'il. Dhamir melekat dengan fa'il akan jadi apa? Ni mesti yang kena cipta. Dia telah mencipta. Siapa yang dicipta? Aku. Allad, ya? Alladhi, Tuhan yang fatara, Dia telah mencipta ni aku. Aku tu mesti yang kena cipta. Aku tu lelaki tadilah. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang Dia telah mencipta aku? Dia dah cipta aku, jadi kita kena sembahlah Dia. Aku kenalah sembah Dia. Baik. Kalau bahasa lain dia, kenapalah aku bahasa mudah dia kita bandingkan dengan ada orang tanya, kenapalah kena taat kepada kedua ibu bapa? Jadi kita tanya balik, kenapa aku tidak perlu taat kepada orang yang Dia telah membesarkan aku? Ha? Jadi soalan itu sebenarnya nak tanya ke ataupun macam tu? Ni tak tanya, betul-betul tanya ke apa? Kenapa? Kenapa tu soalan? Kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang mencipta aku? Perlu jawab ke tak? Ya? Ini soalan ni. Ma tu istifham soalan ni. Kan? Tapi adakah semua soalan perlu jawab? Tak, eh, tak semua soalan itu tujuan dia untuk dijawab. Contoh dia, kadang-kadang ada soalan yang mana menunjukkan sepatutnya benda itu tak sepatutnya lah. Kalau dah Tuhan tu cipta aku, jadi sepatutnya memang aku kena sembah Dia. Macam mana pula aku tak boleh sembah Dia sebab Dia yang cipta aku? Baik, okay, saya bagi contoh lain. Contohnya, soalan yang dia bukan tujuan dia untuk betul-betul tanya. Kadang-kadang tanya tu ada banyak sebab. Kadang-kadang orang tanya nak menyindir. Contoh, ada kawan ni kuat makan. Contoh, kuat makan. Kalau makan ni selalu 2 pinggan, 3 pinggan. Contoh, tiba-tiba sekali pergi satu kenduri ni ataupun pergi mana-mana, dia makan 1 pinggan je. Maka kawan dia pun tanya balik. Tanya, 1 pinggan je ke? Soalan dengan tu? Yelah, dia asalnya soalan lah, 1 pinggan je ke? Tapi suruh jawab ke tak? Itu soalan untuk perli. Kat sini soalan untuk menunjukkan bahawa tak patutlah. Allah dah cipta aku, kenapa aku tak sembah Dia pula? Sepatutnya kena sembah Dia lah. Boleh? Okey. Kenapa?
ataupun mengapa aku la a'budu, tidak menyembah alladhi, Tuhan yang fatara, dia telah mencipta ni aku. Wah. Dan ilaihi, hanya kepadanya. Wah dan hanya kepadanya. Turja'un. Okey, turja'un, buka sifir 1B. Asfar B. Ma makna asfar B? Sifir 1B. Asfar B 1B. Okey. Tengok kolom yang kedua terus, fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yaf? Yaf'ilu. Yang ni khalas. Khalas. Mungkin namsah saburah. Sekali lagi, mungkin namsah saburah. Syukran. Okey, itu baru tinggal sekejap je kan. Okey. Kolom yang kedua, sifir 1B, fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yaf'ilu. Ni fi'il mudhari'. Yaf'ilu, yaf'ilu, yaf'ilu. Yarji'u. Kemudian kolom yang ke-12, fi'il mudhari'. Majhul. Bunyi macam mana? Yuf'alu. 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 Yuf. Yuf'alu. Yuf'alu. Yur. Ja'u. Yarji'u fi'il mudhari'. Kita nak terjemah macam mana? Dia sedang atau akan kembali. Siapa yang kembali? Dia. Kalau fi'il mudhari' majhul, dia sedang atau akan dikembalikan. Siapa yang kembalikan dia? Siapa yang mengembalikan dia? Siapa? Ada sebut? Tak ada. Yang ini yang dipanggil fi'il mudhari' majhul. Majhul maksudnya apa? Tidak disebut. Tak disebut pelakunya. Itu maksud fi'il mudhari'. Majhul ni maksudnya apa? Tak disebut pelaku. Kalau Melayu ni aktif dengan pasif. Baik. Kalau kembali, siapa yang kembali? Dia tu yang kembali. Kalau yang ni, dia dikembalikan. Dia tu yang dikembalikan, dipulangkan. Siapa yang kembalikan dia? Tak sebut dalam ayat ni. Kenapa tak sebut? Kalau contohnya mencuri, eh? Yang ni mencuri, yang ni dicuri. Kereta lah, contohnya kereta dicuri. Kereta itu telah dicuri. Kereta tu yang kena curi. Siapa yang curi? Ada sebut? Kenapa tak sebut? Sebab memang tak tahu nak sebut macam mana. Kan? Sebab tak tahu siapa yang curi kan? Ha, maka itulah fungsi guna fi'il mudhari' majhul. Tak sebut pelakunya. Kenapa? Sebab tak tahu. Ataupun satu lagi, sebab terlampau maklum. Contohnya, dia telah diberi rezeki. Siapa yang beri rezeki? Dalam ayat saya ni, dia telah diberi rezeki. Ada sebut tak siapa yang beri rezeki? Tak tahu ke?
Siapa yang bagi rezeki? Ya, sebab terlampau maklum pun boleh gunakan fi'il majhul. Jadi tujuan untuk maksud fi'il mudhari' majhul ni yang tak disebut pelakunya ni, kenapa tak sebut pelaku dia? Sama ada sebab memang tak tahu ataupun terlampau maklum. Baik. Okey, kita buat exercise fi'il mudhari' ni, tengok kuning A. Tadi kuning B, sekarang tengok kuning A. Jalankan perkataan yurja'u. Kita buat exercise perkataan yurja'u sampai jumpa turja'un. Baik. Tengok kuning A, tengok bahagian ataupun line fi'il mudhari'. Huwa yurja'u. Maksudnya dia sedang atau akan dikembalikan. Semula huwa yurja'u. Huma yurja'ani. Hum. Dah jumpa belum? Dah. Yurja'una itu ya, yang ni turja'una belum lagi eh. Okey, sambung lagi. Hiya turja'u. Huma. Hunna yurja'na. Anta. Antuma. Antum. Ya, apa makna turja'una? Kamu semua sedang atau akan yang sesuai. Kamu semua akan dikembalikan. Itu makna turja'un. Wa dan ilaihi, hanya kepadanya. Turja'una, kamu semua akan dikembalikan. Baik, kamu semua akan dikembalikan. Fi'il mudhari' majhul. Tengok formula nombor. Sebelas. Formula nombor sebelas. Diagram warna azraq. Ma makna azraq? Azraq. Kuning asfar. Biru. Ah, ini pun warna pun dah lupa ya. Okey. Azraq biru eh. Okey. Wardi. Wardi pink. Wardi pink. Akhdar hijau. Asfar kuning. Itu jelah. Ah, banafsaji, banafsaji. Purple, ungu eh. Okey, dah lama lah ni tandanya tak sebut. Saya kena mula menyebut semula. Baik, okey, buka diagram azraq eh. Azraq warna biru, formula nombor 11. Naib fa'il berlaku pada fa'il majhul. Sebab kalau fi'il yang biasa macam ni, ni fi'il bila ada perbuatan kena cari fa'il, pelaku. Tapi bila dah tukar kepada fi'il mudhari' majhul, pelaku dia ada ke tak? Ha, jadi tak ada pelaku. Jadi yang menggantikan pelaku ini nama dia apa? Naib fa'il. Baik, okey. Cara nak cari naib fa'il macam mana? Tengok balik formula 11. Sama macam cara cari fa'il formula nombor 7. Cuba tengok formula nombor 7. Cari, mula-mula cari isim marfu'. Macam inilah, cari isim marfu' bari depan, melibatkan dhamir huwa atau hiya, ataupun satu lagi cari dhamir tersembunyi. Ada isim marfu'. Maka naib fa'il mesti dhamir yang tersembunyi. Saya nak kena padam. Khalas. Mungkin nam sah saburah.
Sekali lagi, mungkin namsah saburah. Ma makna mungkin namsah saburah? Padam apa? Okey, papa awak buat. Okey. Ini fi'il apa nama dia? Fi'il mudhari' majhul. Kena cari apa? Naib fa'il. Sebab fa'il dah tak ada dah, tak disebut fa'ilnya, tak disebut pelaku, itu masuk majhul. Baik, jadi bila tak ada fa'il, ganti dia nama apa? Naib fa'il. Macam pengetua tak ada, ganti dia timbalan ataupun naib pengetua. Timbalan pengetua eh. Baik. Okey, cara nak cari naib fa'il sama macam cara cari fa'il. Cari isim baris depan atau cari dhamir yang ada isim baris depan. Maka carilah dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Antum. Antum tu siapa? Ya, kamu semua tu siapa? Ya, ha, siapa dia tu? Kamu semua tu. Habibun Najjar cakap dengan siapa ni? Ahlul Qaryah. Wadrib lahum mathalan ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah, penduduk kampung. Penduduk Antakiyah lah eh. Ashabul Qaryah. Kalau susah nak tulis Arab ni, tak payahlah tulis Arab. Tulis je lah bahasa Melayu. Penduduk kampung ataupun penduduk Antakiyah. Penduduk kampung. Nama dia apa? Antakiyah. Okey. Khalas. Saya terjemah semula. Wa maliya, mengapa atau dan mengapa ataupun kenapa aku la a'budu, tidak menyembah alladhi, Tuhan yang fatarani, dia telah mencipta aku, wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Kenapa saya tambah terjemahan hanya dekat ilaih? Sebenarnya susunan ayatnya turja'una ilaih, kamu semua dikembalikan kepadanya, asal ayatnya. Tetapi kenapa diubah susunan? Supaya hujungnya huruf nun. Wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyurni rahmanu bidurrillah tughni'anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqidhun. Nun. Inni idhan lafi dhalalim mubin. Nun juga. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Untuk menjadikan hujung dia sama nun, maka sebab itulah ilaihi diletakkan di hadapan. Dan bila letak depan akan memberi makna spesifik eh. Macam kami menyembah engkau, tapi bila dicebalikkan engkau, kami sembah hanya engkau kami sembah. Dalam Al-Fatihah tu iyyaka na'budu, apa makna iyyaka na'budu? Hanya engkau kami sembah. Asal ayatnya lah kami sembah. Kami sembah engkau. Asal ayat Melayu kami menyembah engkau. Tapi bila engkau itu diletakkan di hadapan, kena tambah terjemahan hanya engkau kami sembah. Okey. Dan seterusnya, di sini aku, kenapa aku tidak menyembahkan Tuhan yang mencipta aku, sedangkan sepatutnya hanya kepada dia aku dikembalikan, ke kamu semua dikembalikan. Dengar ayat Melayu eh. Kenapa aku tidak menyembah Allah sedangkan hanya kepadanya aku dikembalikan? Kenapa aku tidak menyembah Allah sedangkan hanya kepadanya kamu semua dikembalikan? Semula, ayat Melayu yang tepat
kenapa aku tidak menyembah Allah sedangkan kepadanya aku dikembalikan? Ataupun kenapa aku tidak menyembah Allah sedangkan kepadanya kamu semua dikembalikan? Sama je ya dulu. Sama eh? Sama. Sepatutnya yang mana? Aku dikembalikan ke kamu dikembalikan? Sebab dia menceritakan tentang diri dia kan? Kenapa aku tak sembah Allah sedangkan aku kembali pada dia? Tapi kenapa? Kamu dikembalikan kepada dia. Kenapa? Ha, sebab itulah Al-Quran ini sebenarnya bahasa dia unik eh. Ha, baik. Adalah sebab-sebab dia. Antara penyebabnya ialah dalam bahasa Arab ada satu unsur ataupun gaya bahasa yang dia akan menggunakan, dia mengubah-ubah daripada aku tukar kepada engkau, kepada kami dan sebagainya. Dulu dalam surah Luqman saya ada bincangkan kenapa dia ubah-ubah, sebab supaya pembaca dia lebih fokus. Supaya ialah kalau pembaca tu Arab fokuslah. Kalau pembaca tu Melayu dia tak berapa nampak eh. Okey, dalam surah Luqman Allah bagi tahu dalam ayat yang kedua saya tak ingat. Sekejap saya tengok masa. Sempat ke tak? Okey. Allahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Allah bukan. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama. Allah dia mencipta langit, dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu semua melihatnya. Dan dia meletakkan pasak di atas muka bumi. Mula-mula Allah cipta langit tanpa tiang. Kemudian dia merujuk pada Allah meletakkan pasak di atas muka bumi. Kemudian dia telah mengembang biakkan manusia dan makhluk-makhluk yang melata di atas muka bumi. Semua dia. Dia. Tiga ayat ni. Kemudian ayat berikutnya. Dan kami telah menurunkan hujan daripada langit. Asalnya dia. Dia tu merujuk pada Allah. Kemudian sambungan ayatnya. Kami telah menurunkan. Kami tu siapa? Allah. Memang ada gaya bahasa tu dalam Al-Quran. Dan itu adalah salah satu tujuan dia ialah supaya pembaca dia tak bosanlah. Dia seorang insan yang mulia. Dia seorang yang amanah. Dia suka tolong orang. Jadi bila ditukar daripada dia tukar kepada aku, kepada kami, kepada engkau dan sebagainya, maka pembaca lebih memberi perhatian. Jadi bila sebut aku, kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang mencipta aku sedangkan kepadanya kamu semua dikembalikan, supaya orang yang mendengar tu dia lebih memberi fokus dan lebih memahami bahawa sebenarnya bukan aku saja akan kembali kepada Allah, kamu semua juga akan kembali kepada Allah. Boleh dapat ke tak ni? Nampak macam transparent je tembus ke belakang. Tak apalah. Nanti kalau ada masa kesempatan yang lain minggu yang akan datang, insya-Allah saya akan ulas semula. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min alladziina yanzuruuna alkitaaba nazratan waahidatan yahfazuuna maa fiihi wa yafhamuuna bihi wa 'amaluuna bihi wa yuballighuuna bihi. Allahumma inna nastaudi'ukum wa 'allamtana fardh ilayna 'ilma hajatina wa la tunsina ya rabbil 'aalamiin walhamdulillahi rabbil 'aalamiin taqabbalallahu minkum.